Okey, awak tengok eh. Soalan dia, X kuasa 2 tolak X tolak 12. Lebih besar kosong. Jadi, kamu faktorkan, tekan kalkulator, dapat X 4, X negatif 3. Jadi, ini jalan kerja dia. Okey, dan kaedah ini kita gunakan sekiranya dia menggunakan sini lebih besar atau lebih kecil. Okey, letakkan sini X, sini X, sini X. Ikutlah. Kalau soalan Y, Y lah. Okey, tandanya memang macam ni, memang macam ni, memang macam ni, memang macam ni. Okey, bukan ikut ini. So, kat sini maksudnya sebelah kanan 4, X lebih besar 4. Sebelah kiri, X lebih kecil negatif 3. Macam tu. Okey, lepas tu kita tengok. Soalan kamu A dia. A dia positif kan? Sebab A dia sini 1. So, sini akan jadi positif, negatif, positif. So, tanda ni kita ikut A. Ini jadi A-nya positif, lepas tu ubah. A berselang-seli. Positif, negatif, positif. Okey, untuk dapatkan jawapan, tengok soalan. Dia kata lebih besar kosong. Lebih besar kosong ialah kawasan positif. Jadi, jawapan kamu, X lebih kecil negatif 3. Satu lagi apa? Satu lagi, X lebih besar 4.